Be, gak usah kembali, makasih Be. Tolong plastiknya aja. Nah, kalau gitu, ya gak habis itu. Nah, buat ntar. Bapak mau jalan lagi. Kita mau keliling lagi, Be. Ya, mau dibungkus. Dibungkus, tuh. Enggak usah. Itu enggak makasih, Be. Saya pencernaannya lagi ada gangguan. Kalau enggak saya makan. Ini kan makanya. Enggak makasih. Enggak makasih. Udah mantap. Ntar saya kapan kesini lagi insyaallah deh, Be. Oh, kan baik orang Betawi maksa. Benar kita kagak ini. Enggak, Be, makasih, Be. Ntar saya kesini lagi dah. Ini jangan ditolak lagi, ini soal berkah buat saya. Kalian mau datang kemari. Waduh, tapi kita kagak boleh nerima, Be. Ini harganya berapa, Be? Ini harga kalau normal 10.000. Oh iya, saya bayar. Boleh. Enggak, saya kagak boleh, Be. Enggak, bukan apa-apa. Alhamdulillah. Nah, begitu orang Betawi. Iya, benar. Tapi, Be, saya prinsip kalau mat kiding kan videoin. Iya. Berarti kok, Babe? Tapi kalau YouTuber, ini ya. Jangan didumpli nih. Iya, ya enggak ya, apa-apa, saya kasih ya, Babe, cepet. Ini saya ngasih-ngasih aja, enggak beli. Iya, enggak apa-apa, enggak beli. Tapi kan Babe enggak terima uang saya, ya enggak? Iya, tapi saya kasih oleh-oleh. Enggak. Saya enggak boleh, Be. Tamu itu udah saya watak orang. Iya, nanti lain kali. Kalau saya enggak videoin, ya. Nah, ntar lain kali saya kesini boleh. Kalau saya videoin saya enggak boleh, Be. Iya, itu kita bapak saya orang Betawi asli. Iya, betul. Siapa ada tamu itu. Iya, ini makasih udah saya terima nih, Be. Ya. Kan bapak saya juga. Itu harus ada oleh-oleh. Oleh-oleh, Be, ya. Ini oleh-oleh ketemu Babe aja udah paling. Iya, enggak itu oleh-oleh saya kasih. Iya, ini udah ini udah cukup. Enggak mau nih oleh-oleh. Makasih udah cukup. Nanti lain kali insyaallah saya kesini. Bukan nolak rezeki. Bukan nolak rezeki, artinya saya insyaallah kesini lagi, Kak. Ini kan udah. Iya, bukan. Harus bayar kan oleh-oleh. Ya enggak, entar kan saya kesini lagi, Be. Ini kan di videoin, Be. Kan mat kiding, Be, Betawi juga, ya enggak? Klender. Makasih Pak Parman ya. Makasih, Be. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Makin dong, Be. Alhamdulillah. Pak Manis, makasih ya. Ayo, assalamualaikum. Betawi belum baik-baik. Ini deh, mungkin mau dikasih, guys. Kita kan prinsip, saya dari awal videoin, saya kagak boleh nerima gratis. Iya, iya, iya. Jadi saya nggak ada, banyak kan mau ngasih, mau apa, saya kagak mau. Iya. Bukan ya, kita... Iya, merasa nggak enak juga kali karena dikasih. Nah, jadi balas budi. Balas budi. Tapi mat kiding, emang kita kan udah ngerepotin dia, udah bercandain. Iya, iya. Kayaknya udah cukup deh, udah makasih banyak. Iya. Jadi, guys, seperti bilang papa saya ke Betawi, itu papa tuh numpang di rumah orang Betawi nggak bayar. Nggak ada cerita bayar kontrak, guys. Jadi itulah. Jadi bapaknya kita nggak terima. Bagaimana? Ya kan? Jadi itulah, guys. Ini kenang-kenangan. Untung bos nggak mau, bos yang mengatakan. Insya Allah nanti. Mudah-mudahan jangan sampai rumah. Apa? Sampai rumah apa namanya? Makan. Sembuh. Maksudnya? Sembuh makan ini. Muncul lagi. Oh, enggak buat bapak aja bagaimana? Ya, buat bapak aja rezeki bapak kali. Kita kan nolak kan bapak ngerti. Iya, saya kan tahu sendiri kondisinya. Jadi maaf ya, bukan ini. Justru kita kasih ke orang yang tepat, ya kan? Benar enggak? Iya. Jadi oleh-oleh Babe Parman telah sampai ke orang yang tepat. Benar enggak? Kalau ke saya, Be, mohon maaf nih emang bukan direkayasa Pak Parman. Jadi masih ngerekam. Iya, masih ngerekam. Itu saya perutnya lagi masalah. Iya, kasih aja. Ada kan? Mana? Iya. Kasih aja dong goceng, kasihan, Pak. Ada goceng. Ada. Nih, Babe. Yuk. Makasih. Jadi, Babe kayaknya kecewa, dia benar-benar kecewa, Pak, ya. Iya, dia kayaknya kecewa. Jadi, Pak Parman tuh kayaknya benar dari hatinya kecewa dia. Ya, dia tulus ngasihnya, nggak kayak basa-basi. Tapi ya kita bagaimana, kita juga kan punya prinsip. Saya maksudnya 10 tahun saya nggak pernah nerima apapun juga. Benar nggak, Pak? Jadi mat kiding kan punya prinsip, saya nggak nerima kayak apa namanya, kayak pemberian kayak begitu. Ini desa kecil, malah kadang-kadang ada yang orang ini nggak mau dibayar. Ya saya kalau mau bayar ini saya harus bayar. Nggak mau bayar ya kalau nggak dibayar saya berhenti, saya nggak videoin dan nggak akan saya tayangin. Ya bisa bagaimana. Nah, biasa mau dia ini baru nih terberat mat kiding cobaan. Jadi karena tahu tulus, bapaknya sedih. Tulus sedih. Bukan nolak rezeki, Pak. Bapaknya lucu, mungkin tersentuh juga. Paket jalan sudah penuh, bikin paralel aja, Pak, di depannya. Di depan mana? Nih, jadi kita ke kampung kecil, guys. Penuh banget loh. Penuh, guys, kampung kecil. Jadi parkirnya penuh katanya, guys, kampung kecil. Kita lihat dulu. Ini aja kali. Kampung kecil, guys. I'm coming.
Ya disiram weh. Harus. Ya aku aja berarti. Apa masih ada isinya? Ini guys, kita sudah sampai kampung kecil. Kampung kecil, rumah makan Lesen. Eh pak, turun pak. Narok tok. Ramai sekali kampung kecil ya. Ramai banget bang ya. Sampai jam berapa nih bang? Oh jam 6 closing? Iya. Dikit lagi ya? Jam 6 closing bos? Kampung kecil guys. Wah udah mau closing. Kita sorot dulu, kampung kecil. Aduh kampung kecil gimana nih kita nasib di kampung kecil. Udah kita matiin aja deh.